Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Lomba Layang-Layang antar instansi untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, ke-52 yang jatuh pada tanggal 29 November tahun 2023. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri tersebut akan digelar di Alun-Alun Pandeglang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Neneng Nuraini. Dinas Pariwisata ditunjuk sebagai panitia penyelenggara Lomba Layang-Layang di Hari Ulang Tahun Korpri ke-52, yang diikuti oleh intansi-intansi di Kabupaten Pandeglang dengan diikuti puluhan peserta Lomba Layang-Layang. Bisa disampaikan untuk agenda hari ini untuk menyambut Korpri yang ke-52 dengan diadakannya Lomba Layang-Layang di Kabupaten Pandeglang. Ya, kebetulan ya ini kami Dinas Pariwisata ditunjuk sebagai panitia penyelenggara. Ya, panitia penyelenggara Lomba Layang-Layang. Nah, dinas yang lain ada yang menyelenggarakan kegiatan yang lain ya. Nah, ini kami alhamdulillah tuh dari 2 kali penampilan itu sekitar 50 peserta yang mendaftar, dan juga ada dari pihak kelurahan, pokoknya yang kelurahan yang ada di sekitar kecamatan ini ikut serta juga. Nah, ini mudah-mudahan ini diagendakan terus dalam kegiatan HUT Korpri, karena ini sangat diminati sekali. Jadi ASN main layang-layang. Oke. Kemudian Bu, harapan Ibu ke depan nih seperti apa sih di HUT Korpri? Jadi HUT Korpri ini apa yang kegiatan-kegiatan yang lomba-lomba ini ya, mudah-mudahan terus ada, kemudian juga ya sebagai refresh ya dari ASN, misalkan ikut, ternyata dengan adanya lomba-lomba ini banyak bakat-bakat terpendam dari ASN Kabupaten Pandeglang. Tetap dikembangkan ya Bu ya. Iya. Om, dari dinas apa ini? Dari Setda Om. Dari Setda ya. Iya. Ah, gimana nih? Yang paling tinggi nih. Itu yang paling tinggi. Ini semuanya yang terbang. Yang dari Setda. Dari Setda ya. Setda 02 ya. Waduh. Untuk pengumuman juara nih kapan? Besok. Tanggal 29 besok nih. Sekalian upacara korpri. Upacara korpri ya. Gimana pesan-pesannya dari Setda nih? Ya, untuk kedepannya lebih meriah lagi. Jadi semua OPD pada peserta. Wajib ya? Wajib harusnya. Jadi ini mah kan cuma ada berapa peserta ya? Kemarin dapatnya ada 14. Ada 14? Kalau ada 50, 60, 10. Sampai penuh nih lapangan. Oke, siap. Dengan Pak siapa Pak? Dan Nevi, Pak Setda Nevi, ya. Pak Nevi, terima Setda. Kasih dari Setda ya. Oke. Sama Pak, ya. Saya juga dari Setda. Dari Setda. Ya, untuk memeriahkan Hari Korpri, maka kami semua bersiap-siap untuk partisipasi. Oke. Melaksanakan ulang tahun Korpri. Untuk ya. Juara dan tidaknya kita serahkan pada juri. Oke. Oke. Tetap Pak, siapa semangat, Pak ini? Irfan. Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan. Ya. Iya. Jadi kalau jatuh ya udah contoh saya, kalau misalnya memang sayang layangannya jatuh, angkat tangan aja Pak, kami mengundurkan diri sudah. Layangannya boleh. Lain kami menyang sangge moal. 41 yang mendengar pokoknya. Ya, untuk penilaian pertama sesuai dengan nomor semua peserta. Ya. Penurunan lomba layang-layang. Nah. Tarik bos. Seru. Wah, lauk. Mas. Bang. Ngambil, Li. Menang deh, Li. No, menang, no. Kalah.